Paganil. Jadi didapatkan tempat-tempat permainan-permainan yang ini sedang diserahkan ke polisi ya, sedang diperiksa di dalam oleh polisi. Kita kan Anda sudah tahu semua bahwa kita saat ini sedang melaksanakan penindakan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Kita akan masuk ke penjara. Nah, saya tadi mau buktikan lihat ke sana. Memang benar-benar harusnya kalian ikut tadi ke sana itu. Tempatnya seperti itu. Dan ada hal-hal yang aneh. Tempatnya di sudut tertutup. Nah, orang-orang ini yang dilakukan penindakan untuk mentaati protokol kesehatan, mereka tak mengindahkan, malah melawan. Itulah melawan petugas. Berarti kok udah melawan petugas, pidana itu. Nah, inilah sedang diajukan ke kepolisian. Ya. Berarti kronologi awalnya mereka tidak mau mengikuti ya, tidak, protokol gitu ya? Tidak mengindahkan protokol kesehatan, tidak pakai masker, jarak tempatnya seperti itu, tidak menghiraukan jarak. Jadi sangat-sangat diduga bahwa dia melakukan kegiatan-kegiatan ilegal. Ya terus terang saja, sepertinya judi. Karena didapatkan kertas-kertas nomor-nomor toko.